Halo semuanya, balik lagi di video Kagira Channel. Kali ini gue pengen ngebahas untuk review sama unboxing Cosmo Flight Collection Grand Cirrus, pesawatnya dari Kesatria. Gue bisa dilihat ini box depannya dan ini box belakangnya. Oke, mari kita buka isi dalamannya. Ya, ini isi dalaman dari Cosmo Flight Grand Cirrus. Lihat di sini. Di sini terdapat satu unit pesawat dan satu unit Kesatria dari ini stand-nya. Mari kita buka isi dalamannya. Oke. Pertama kita bahas kita review dulu pesawatnya ya. Kalau bisa lihat nih pesawatnya. Oke, bisa lihat nih. Ini detail pesawatnya. Kalau menurut gue sih ini detail banget ya. Nah, ya. Pesawatnya dari segi lainnya untuk ukuran Cosmo Flight. Lihat ini bagian belakangnya. Ada boosternya. Ya lumayan lah. Lihat ini ada cockpit pesawatnya. Di depannya bisa lihat. Oke, bisa kelihatan nggak ya? Gelap ya. Sorry, gua akan sebut. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, coba. Nah, ini bagian pesawatnya dari Grand Cirrus, bisa lihat. Nah, ini ditanya pesawatnya. Oke, kita lanjut ke bagian kesatrianya. Jadi kita dapat satu Gundam kesatrianya. Nah, ini ya. Ini kesatria biasanya. Lihat. Catnya bagus ya ini. Warnanya kecil banget kesatrianya. Lihat di sini tuh detail kesatrianya bagus banget. Ya, oke. Catnya juga bagus. Maksudnya rapi lah dia ya. Tuh detailnya lihat, kalau lihat detailnya kelihatan itu detail. Detail kakinya, ini detail badannya. Kepala. Nah, oke. Nah, ini bagian sayapnya. Kalau mau lihat, lihat itu. Detail banget ya, bagus sih kalau menurut gua ini. Ya walaupun agak berantakan dikit, tapi menurut gua ini bagus sih sampai dia tuh ngecat itu detail banget. Part-part putihnya, kuningnya. Oke. Ini part dari kesatrianya dan ini bagian dari stand base-nya. Bisa lihat ini stand base itu ada detail pesawat sama kesatrianya. Dan ada tulisan Grand Cirrus New Zealand. Emang ini ciri khasnya dari Cosmo Flight-nya ya. Terus di bagian belakangnya ada stand untuk si Gundamnya sama sama untuk pesawatnya. Oke, mari kita rakit ya untuk yang kayak gimana. Ya, ini berikut hasilnya setelah dirakit, bisa dilihat. Oke, kesetrika yang dicokol di sini aja. Kokoh ya, seperti Cosmo Flight yang sebelum-sebelumnya. Pasti selalu ada satu stand untuk Gundam dan satu stand untuk pesawatnya. Oke, berikut review kali ini untuk dapat selalu update review-review Gundam berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, Video Kagira Channel. Oke, thank you.